PJ adalah spesies MacPJ di Amerika Tengah yang besar. MacPJ adalah burung yang berisik dan suka berteman, sering berpergian dalam kawanan yang mudah ditemukan mengerumuni pengamatan mereka. Burung ini memiliki tenggorokan yang berwarna putih, dan panjang burung ini setara dengan 43 hingga 56 cm atau 17 hingga 22 inci dan berat 205 hingga 213 gram. Spesies ini memiliki ekor yang sangat panjang dan jambul bulu yang sedikit melengkung di kepala. Jambulnya yang berwarna hitam dikarenakan keturunan yang dominan memiliki batas biru atau putih pada dua subspesies lainnya. Ras yang didominan memiliki wajah putih dengan mahkota hitam dan batas ke wajah membentuk pita sempit di sekitar tenggorokan, serta setetes kecil di bawah mata. Untuk betinanya, sebagian besar memiliki bulu seperti jantan, tetapi lebih kusam di bagian atas, dengan pita sempit yang melingkar pada bagian dada. Memiliki ekor yang lebih pendek daripada jantan. Burung ini memiliki berbagai habitat dari lingkungan kering hingga hutan semi lembab dari permukaan laut hingga 1.250 meter atau setara dengan 4.100 kaki. Meskipun kadang-kadang hanya lebih tinggi dari 800 meter atau 2.600 kaki. Spesies ini tidak melakukan gerakan migrasi apapun. Meskipun pejantan menjauh dari wilayah kelahirannya beberapa tahun setelah berkembang biak. Spesies umum di seluruh jangkauannya dan tidak dianggap terancam oleh aktivitas manusia. Burung ini bisa dikatakan sebagai burung omnivora, memakan berbagai bahan hewani dan tumbuhan. Makanan yang termasuk invertebrata seperti serangga dan ulat. Burung ini juga memakan seperti katak, kadal, telur, sarang burung lain, biji-bijian, buah-buahan, dan nektar dari bunga bangsa. Burung yang lebih muda membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memperoleh berbagai keterampilan mencari makan dari orang tua mereka. Burung ini bisa kita temukan di hutan kaktus kolumnar, tetapi umum di hutan berduri, hutan gugur, tepi hutan, dan area budidaya seperti perkebunan kopi. Nah, sekian dulu ya penjelasan tentang burung MacPJ ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya.